waktu itu tuh kemarin foto priwet di Austria. Ada yang foto priwet cantik. Kita jalan-jalan memang nah. Aku nyusulin teman aku, kebetulan dia juga cari inspirasi buat bisnis baru. Kita sama partner kita juga bidang F&B lah. Jadi emang dipas-pasin. Akhirnya aku berangkat di sana jalan bareng, kadang dia sendiri juga. Terus kan kebiasaan ya orang zaman sekarang kalau liburan kadang-kadang di sana kan ada jasa fotografer. Kita bisa panggil 1 jam atau 2 jam gitu lah. Jadinya ikut. Kebetulan fotografernya teman saya. Kebetulan ada teman dia juga salah satunya. Ya udah, kita teman basket dulu juga gitu. Teman apa saya di sana, jadi saya mau ngunjungin dia juga. Dia bilang, "Lu coba deh main ke sini, banyak mungkin ada inspirasi yang bisa diambil." Gitu. Kalau foto priwet masa begitu, kamu meragukan saya. Masih saya pakai hoodie ya. Kemana aja, Kak? Ke Melbourne doang. Cari atraksinya sih apa yang bikin dia happy lah. Pokoknya mainnya ke aquarium lah, ke museum sana ada main-mainannya lah. Biar dia belajar juga, terus terlihat pingin koala gitu-gitu, Kang Guru. Saya juga ada berapa hari, saya misah dari mereka. Iya, karena gue kadang sungkan ya kalau terlalu ke tempat anak-anak. Terus kan dia pasti, ya kita ada anaknya, nemenin anak happy. Kalau dia kan pasti bosan kan, yeah. Aku pikir. Jadi, sana urusin kerjaannya sendiri, kita misah. Ntar pas jam makan malam, gabung lagi. Tapi sekalian juga gak sih mungkin hunting tempat gitu? Enggak. Kan hunting tempat sekarang dari internet aja udah gampang. Aku juga tahu beberapa kalau emang kan pasti udah langsung aja rugi banget, hunting-hunting pergi rugi banget, buang-buang duit. Total berapa hari di selama di house ini? Cuman 7 hari. Itu juga bareng sama keluarga temanku, kita rombongan rame-rame ketemu Raffi yang gigi juga janjian di sana, main-main sama rombongan mereka juga. Sebenarnya kan terlihat ada beberapa momen yang sama-sama seperti apa sih sendiri, udah diajakin main atau udah makin akrab mungkin? Banyak temennya, pasti banyak, main juga pasti main selalu. Jadi kan emang anaknya kan happy sama siapa aja, sama siapa juga aja dia senang fun, gabung ya. Gitu sama teman-teman dia juga langsung cepet akrab. Iya, malah akrab sama teman saya. Iya, digendong-gendong. Iya, di apa semua. Tapi memang ya dia kan happy. Orangnya ya sama siapa aja dia juga. Dia kan emang lovely juga, gampang ini juga, jadi semuanya sayang. Ya kalau sama Wijin sendiri juga jatuhnya aku lumayan terbantu kalau lagi kan nggak bawa mbak, jadi kan semua ngurus sendiri, ada mama sih. Cuman kalau kita semua lagi nanang kan ada capeknya, sumpek gitu. Sini game gitu ya, ngajak main lumayan aku nambah 15 menit 20 menit. Main tebak-tebakan apalah dia, terus dia nyantai main game sendiri, aku santai tarik napas pegang handphone lumayan lah. Tapi cara mengambil hati gitu